Berdasarkan fokus yang terletak sekarang, rapat berdasarkan satu. Selamat datang di channel Tim Jalan. Dua pemain kami, jadi kita sambut dengan dia. Iya, ada Mas Adi dan juga Kak Piti. Boleh berikan semangat untuk tangan dulu. Wow, ini juga pemain kami dan yang akan kedua bersihkan terus segera di podiumnya masing-masing. Jangan lupa mengajak anda untuk tapi jangan salah paham, baik singa laut dan anjing laut sama-sama memiliki telinga.
Perbedaan cacing laut memiliki daun keringan, sedangkan cacing laut tidak memiliki daun keringan. Dan cacing laut bisa berenang, hanya mengandalkan kekuatan flipper depan saja. Sedangkan kekuatan flipper belakang mereka dijadikan alat kemudi di saat mereka berenang. Tapi cukup uniknya, bisa cacing laut berjalan di darat. Mereka mampu menggunakan keempat buah flippernya dengan sempurna. Sedangkan cacing laut secara menggunakan kekuatan otot perut dan juga kekuatan flipper depan saja. Untuk posisi tubuh cacing laut, mereka lebih rapi, sehingga pergerakan itu lebih lincah dibanding dengan cacing laut. Dan kemudian, cacing laut pun adalah satwa sosial yang hidup dengan kelompok. Salah satu alat komunikasi mereka dengan cara apa, Fitri? Dengan cara bersuara dan yang satu ngomong-ngomong, mau dengarkan terus sama cacing lautnya? Mau ya? Kita yang sejenak, kita dengarkan bersama-sama diawali oleh foto mereka. Ini dia. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh,
Kalau di sini dilatih oleh orang laut Amerika untuk mencangkung atau bajau yang ada di hutan. Dan di alam ini kelapaan yang sangat indah sekali. Sekarang akan diperlihatkan oleh kapal. Fokus pancangan anda sekarang ke kapal. Bersiap kapal. Tatap mata api diri. Api diri, tatap mata kapal. Are you ready? Kita akan menunjukkan.
jogetnya. Kakeo, kakeo, kakeo. Yang ini, yang lagi siapa? Tembak! Waduh, ada yang apa? Yang tidak mau agar yang dorong dibangun. Oke, ayo dong. Waduh, Morgan. Ini berbagai cara sudah dilakukan, tapi Morgan belum mau bangun. Punya ide lagi ya? Coba lagi mama, betul. Kita kasih makan ya. Ini ada ikan di Morgan, yuk. Ayo bangun, Ri. Dua, oke kita kasih dua ya. Udah nih, oke nih, biar cepet. Ayo dua, bangun. Ampun, jauh-jauh dari mereka, ampun. Bagus. Gimana ini dua aja gak dimakan? Satu lagi, yakin dimakan? Yakin, oke. Kita kasih satu lagi nih, tapi di sini saya minta bantuannya. Biar Morgan mau bangun, gimana kalau kita suap kayak awak-awak itu ya. Saya mau next song suaranya nih. Penonton! Waduh, sepi banget sekali lagi nih, terima kasih loh. Penonton! Ya, tolong dibantu ya, tolong dibantu. Awak-awak bisa. Ini ada ikan, akan aku dikirim seperti ini.
Nanti kamu rebut nantinya jangan sampai mengenai bibirku, hidungku, dan juga telingaku. Ini semua adalah sesuatu hati. Tapi ini ringan berada dulu di selatan. Gimana kamu sudah siap? Oke, kalau sudah siap, fokus yang terletak ke sekarang. Rapat tegak kaca. Satu, dua, tiga. Yang kembali diajak naik di atas. Oh,
tangga. Gimana kalau kita teriak bagus yang kerjaan sama-sama? Siap? Iya ya. Yuk, satu, dua, tiga. Ini mah dari selama jadi suara masa otak kecahannya belum kedekat. Sekarang lebih kompak, lebih semangat lagi ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Kalau saya masalah selama ini, kamu kita akan mencoba yuk. Kenapa kan? Ayo main ini. Bangun. Ayo. Kami ini suara kenapa? Waduh, ini berbagai cara sudah dilakukan, tapi Morgan belum mau bangun, punya ide lagi ya? Coba kasih makan, betul-betul, kita kasih makan ya. Ini ada ikan di Morgan, yuk. Ayo bangun, nih. Coba-coba, dua apa nih? Dua bungkus? Dua, oke kita kasih dua ya. Udah nih, oke nih, biar ketek. Ayo dua, bungkus. Empuh, jauh-jauh dari mereka, empuh. Bagus. Gimana ini dua aja gak dimakan? Satu lagi yakin dimakan? Yakin, oke. Kita kasih satu lagi nih, tapi di sini saya minta bantuannya. Biar Morgan mau bangun, gimana kalau kita suar kayak awak-awak gitu ya. Saya mau next song suaranya nih. Penonton! Waduh, sepi banget sekali lagi di kelas yuk. Penonton! Gak banget. Tolong dibantu ya, tolong dibantu. Awak-awak bisa. Dan di sini, Kak Fitri bersama Rafael akan mengadakan
bagaimana singa laut dan burung ikan di udara. Betul kan ini? Iya tuh. Ikannya sudah seperti yang mereka. Wah, cukup kecilnya. Tapi ikan tersebut bukan ada di dalam genggaman Kak Fitri. Melainkan berada di dalam kiriman Kak Fitri. Lalu direbut oleh singa laut. Ini trik cukup berbahaya karena tarik singa laut cukup panjang. Jadi silakan bagi anda yang ingin mengabadikan bagaimana singa laut berburu ikan di darat, fokuskan kamera anda ke arah Kak Fitri. Dan Kak Fitri, sekarang rapanya kita kasih arahan dulu ya, biar selamat. Nih, kalau perhatikan, ini ada ikan. Akan aku dikirim seperti ini. Nanti kamu merebut, nantinya jangan sampai mengenai bibirku, hidungku, dan juga telingaku. Ini semua adalah sesuatu mati. Tapi ini ingat berada dulu yang selatan. Gimana kamu sudah siap? Oke, kalau sudah siap, fokus yang terlalu ada sekarang. Rapat pergerakan saja. Satu. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and press the bell.